Hai guys, Assalamualaikum. Hai, balik lagi di channel saya, Ami Miranda. Dan hari ini, tanya dulu dong kabar ya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Jadi hari ini kita akan bikin video. Bikin video itu saya mau review. Review body care yang lagi hype banget itu kemarin ya. Sampai sekarang kayaknya masih hype banget dan masih banyak banget itu yang review tuh kayaknya best banget ya produknya. Itu oke-oke banget dan dari sejak produk ini saya pakai baru seminggu ya, sekitar seminggu. Dan saya udah gak sabar pengen review ke semuanya. Dan hari ini saya bakalan review jujur ya. Kenapa saya bilang review jujur? Karena saya akan mempraktekannya langsung gitu loh ya, si produk body care ini. Nah, jadi kenapa produk body care ini lagi happening banget ini di kalangan artis, di kalangan selebgram, influencer, pokoknya ini ya itulah. Mungkin udah banyak banget ya yang udah review produk ini, cuman nggak tahu kenapa saya juga pengen nge-review supaya teman-teman bisa tahu gimana memang benar-benar buktinya itu memang gimana sih, memang produk ini memang disukai banyak orang gitu ya. Oke, jadi saya mau review produk apa? Dia adalah dari Scarlett ya, Scarlett Whitening. Oke, yang udah tahu ya, kayaknya semua udah pada tahu. Nah, hari ini saya akan review benar-benar itu sih body care-nya. Jadi saya akan review produk Scarlett Whitening yang body care-nya. Nah, jadi teman-teman, ya supaya sekedar informasi aja, Scarlett ini kan brand lokal dari Indonesia yang punyanya artis Mbak Felicia, ya kan? Udah didirikan sejak tahun 2017 dan itu mereka mengeluarkan produk-produk untuk yang kita bisa pakai sehari-hari. Nah, jadi untuk body care sendiri itu ada tiga macam produk ya. Itu ada body scrub, ada shower scrub, dan ada body lotion. Nah, jadi produknya ini sudah aman guys, sudah aman, sudah terdaftar di BPOM RI. Udah gitu juga di kemasannya udah ada halal MUI-nya. Lihat ada halal MUI-nya, oke. Jadi ini produknya benar-benar aman ya. Ya pokoknya memang ini wajar banget sih semua orang pada suka ya. Pada suka. Nah, jadi saya baru seminggu pakai dan itu memang hasilnya itu udah kelihatan sih buat saya, udah kelihatan. Nah, kenapa saya seminggu baru pakai terus langsungnya pengen review? Karena saya pengen ngeliatin gitu ke teman-teman semua. Sekalian nanti saya praktekin sedikit gimana penggunaannya supaya oh, mungkin ada beberapa orang yang mungkin mengira kenapa ya kok ini nggak cepet, nggak atau misalnya belum kelihatan atau apa. Semua produk itu kalau misalnya kita pakai secara rutin, ya itu mudah-mudahan hasilnya akan kelihatan. Nah, sama sepertinya untuk si Scarlett Whitening ini. Nah, untuk produk body care-nya itu kan ada tiga tadi saya bilang, ada body scrub-nya, ada shower scrub-nya, dan ada body lotion-nya. Jadi kalau teman-teman pakai langsung ketiga-tiganya itu secara rutin, itu mudah-mudahan akan memberikan hasil yang maksimal dan kelihatan. Nah, jadi saya selama seminggu ini udah pakai produk ini selama seminggu dan itu tiap hari saya pakai kecuali body scrubnya ya. Mulai body scrubnya itu sekitar 3 sampai 4 minggu lah sekali ya. Jadi saking enaknya ini produk saya pakainya sampai mungkin hampir hampir tiap hari ya. Nah, jadi hari ini saya mau review si Scarlett Whitening. Jadi saya body care-nya itu yang ini, body scrub-nya itu yang romansa. Kemudian untuk shower scrub-nya itu yang pomegranate. Yang body lotion-nya itu yang freshy. Oke. Jadi teman-teman kayaknya banyak itu kalau body lotion itu ada yang charming ya. Yang charming juga enak tuh, charming. Nah, jadi untuk body scrubnya sendiri itu ada dua varian. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di official website-nya itu ada
dua varian atau body scrubnya itu ada romansa yang ini yang sama saya sekarang ini sama pomegranate ya. Nah, kalau untuk shower scrubnya sendiri itu kalau yang sama saya itu yang pomegranate dan dia ada dua varian lagi yaitu yang mango sama yang cucumber. Oke. Kemudian kalau untuk body lotionnya itu ada yang freshy. Kalau sama saya ada freshy, ada yang charming sama satu lagi yang romansa. Jadi romansa sama yang kayak si body scrubnya tadi. Nah, jadi saya ingin mempraktekkan. Nah, dan for your information juga nih ya. Jadi ini semua produknya Scarlet Whitening. Jadi kalau teman-teman bisa lihat itu semua di kemasannya itu mengandung glutathione ya, glutathione and vitamin E. Apa itu glutathione? Itu adalah antioksidan yang teman-teman kayaknya udah pada tahu ya kalau glutathione itu dia adalah bahan yang cepet banget untuk bisa mencerahkan kulit ya. Jadi untuk Scarlet Whitening ini bukan untuk memutihkan ya, tapi lebih ke mencerahkan. Nah, jadi kalau memutihkan itu kan kesannya oh jadi putih gitu kan, gimana ya, memang kalau orang Indonesia terutama cewek-cewek Indonesia itu kan pengen putih, pengen putih. Kalau saya lebih suka sih kayaknya lebih mencerahkan. Jadi kalau mencerahkan itu dia akan apa sih, kayak auranya lebih keluar gitu ya, lebih gimana gitu. Nah, jadi semua itu ada glutathione-nya. Ya, kalau orang bilang tuh glutathione ya. Glutathione ya. Nah, jadi itu ada mengandung glutathione-nya, merupakan antioksidan, udah gitu ada vitamin E-nya. Jadi semua produknya itu pasti ada mengandung ingredient itu pasti ada mengandung with glutathione and vitamin E. Nah, vitamin E itu untuk mencerahkan dan melembabkan dan menutrisi kulit. Jadi, kebetulan saya ini kan punya kulitnya kering. Nah, nggak tahu kenapa, kalau pakai produknya si Scarlett ini itu jadi lembab banget, ya. Bukan cuma sesaat, terkadang kita pakai produk itu kan, iya bisa melembabkan katanya gitu. Misalnya body lotionnya kita bisa melembabkan. Nah, kalau kita setelah pakai gitu kan, ya udah. Pada saat pakai, setelah pakai mungkin beberapa jam aja, tapi setelah itu kalau misalnya kita pengen garuk misalnya gitu, itu kayak udah kayak bersisik gitu kan, udah gitu nanti putih-putih bekas garukan, nah itu kering banget ya kan. Jadi gitu efeknya kalau punya kulit kering itu seperti itu, nggak enaknya, jadi kayak kulit ular gitu kan, bersisik. Nah, kalau pakai si Scarlett ini nggak tahu kenapa, tapi mungkin kalau kalian pakai tiga-tiganya sekaligus ya supaya lebih maksimal hasilnya, itu memang dia lembab seharian gitu, pokoknya enak banget lah. Oke, jadi ini produknya aman ya, produknya aman, sudah terdaftar di BPOM RI, halal MUI juga. Dan ini kenapa dibilang aman juga karena tidak dilakukan pengujian ke hewan. Oke. Jadi itu benar-benar aman guys, benar-benar bagus lah pokoknya. Udah gitu harga per satunya juga under 100.000. Jadi udahlah. Kayaknya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa kan. Untuk hasil yang oke, harganya juga affordable banget. Udah. Oke. Jadi hari ini saya langsung praktekkan aja ya. Nah, untuk body care itu, jadi untuk urutannya itu kalian pakai body scrubnya dulu. Nah, ini kan body scrub ya. Body scrub itu dia beda sendiri, dia tempatnya seperti ini ya. Kalau scrub kan biasanya memang seperti ini. Nah, itu kalian pakai dulu ini. Nah, kita buka ya. Set. Oke. Jadi begitu dibuka aja gini ya, langsung udah kayak makanan guys, wangi banget. Ini yang romansa tuh wanginya, ya Allah, wanginya soft gitu ya, nggak nyengat, tapi dia nggak nyengat,
Tapi gimana ya bilangnya ya, kalau dicium itu kan kita cium gini kan langsung terasa, sama kayak kita tadi waktu saya baru buka gini langsung kayak menguap gitu kan, naik gitu kayak kita baru nyium makanan. Nah seperti itu, tapi dia wanginya lembut banget, enak gitu, segar. Nah oke, nah ini saya suka banget ini. Nah jadi untuk teksturnya, untuk teksturnya sendiri itu, nah ntar ya saya tambah lagi sedikit. Nah saya sudah nyiapin ember guys, baskom, karena untuk nge-scrub, jadi supaya scrubnya jatuhnya ke sini, karena kan saya mau praktekkan. Oke, nah jadi, nah dia itu teksturnya, kalau teman-teman yang udah pada pakai scrub ya, body scrub yang lain, itu mungkin ada sedikit mengandung air mungkin ya. Nah kalau ini tekstur kental banget, nah jadi dia keras, ya bukan keras, maksudnya dia kental banget, gak ada kandungan air sama sekali. Jadi kalau bisa memang agak dibasahin dulu sedikit supaya tidak apa ya, tidak kasar gitu, gak harsh gitu di kulit gitu kan. Nah jadi kalau saya sih pribadi, saya nggak taruh air dulu. Jadi saya bener-bener ingin bikin dia scrubnya ini bener-bener bekerja maksimal. Jadi saya nggak mau pakai air, saya nggak mau naruh air dulu ke tangan saya. Jadi saya langsung ambil cocol gitu, langsung diaplikasikan. Terus saya langsung gini. Nah, saya langsung ini kan ke tangan. Nah, seperti ini. Jadi saya langsung, nah saya gini kan. Nah itu gak tau kenapa saya rasanya dia akan memberikan efek yang lebih cepat dan langsung kelihatan gitu nanti mencerahkannya, seperti ini. Nah jadi bulir-bulirnya itu dia akan jatuh. Nah bentuknya kan bulir-bulir scrubnya itu. Nah dia akan tuh. Jadi saya nggak pribadi saya nggak pernah nambahkan air, atau saya tidak memberikan air dulu ke kulit saya. Jadi saya akan langsung mengaplikasikannya. Jadi saya langsung ambil, saya kalau mengaplikasikan ke tangan begini seperti ini. Nah biasanya saya aplikasikan juga ke belibet banget sih. Jadi saya akan aplikasikan juga ini ke seluruh badan. Jadi ini ke kaki juga, ke badan juga itu biasanya ya. Nah seperti ini. Saya bingung bilang, tapi ini enak banget wanginya. Asli soft tapi wangi, tapi nggak nyengat, tapi wangi gitu. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau udah seperti ini, nah kalian lihat ya, di sini ada kayak scrubnya itu. Nah, jadi ini mungkin yang dia bekerja cepat untuk mencerahkan, apalagi memang ada kandungan si glutathione-nya tadi dan vitamin E-nya tadi yang menutrisi kulit dan sebagai antioksidan yang bisa cepat banget untuk mencerahkan kulit. Jadi dia instantly brightening gitu, guys. Oke, nah seperti ini. Kalau sudah, saya akan diamkan sekitar 3-5 menit ya. Kalau di kemasannya itu 2-3 menit cukup, cuman saya lebih suka agak lebih lama sedikit. Terkadang saya habis mengaplikasikan ini, saya bisa bekerja dulu, saya bisa ngapain dulu ya, jemur kain misalnya, atau ke dapur misalnya, ya udah saya biarkan aja. Oke, saya merasa itu kalau lebih lama dia lebih lebih meresap dulu gitu ke kulit. Nah, jadi saya akan tunggu dulu nanti selama 3-5 menit, nanti habisnya saya bilas. Setelah bilas nanti baru kita masuk ke shower scrub. Oke. Hai. Jumpa lagi. Oke, jadi tadi udah dibersihkan, sudah disiram pakai air ya. Nah, itu kenapa tadi saya bilang ini masternya bisa melembabkan kulit? Ya kalau kenapa saya bilang master karena
kalau udah beberapa coba produk itu ya, karena kulit saya kering, jadi itu kayaknya ya beberapa jam ya mungkin hilang gitu kan. Terus kalau ini, nah, aduh, berasa kayak udah mandi gitu loh, padahal tuh baru pakai body scrubnya doang, belum mandi, maksudnya belum pakai shower scrubnya, belum pakai sabunnya gitu. Nah ini asli lembut banget, wanginya nempel, aduh, dah ya, wanginya nempel ya. Kayaknya pengen nyiumin terus gitu, oke. Nah jadi udah seperti ini kan, nah itu kan udah kelihatan kan, ya gini udah kelihatan gitu loh. Oke, ini dulu ya. Dah, setelah ini kita akan masuk ke shower scrubnya. Set. Nah, shower scrubnya itu saya yang pomegran, ya, yang ungu ini. Nah, kalau lihat dari teksturnya itu seperti gel ya. Nah, seperti gel. Oke, saya akan ambil. Nah, dia seperti gel gitu, ya kan? Nah, dia seperti gel, dan begitu ada bulir-bulir scrubnya gitu ya, warna biru, bisa nggak kelihatan nggak sih? Warna biru tuh bulir-bulir scrubnya. Nah, kenapa mungkin dia juga cepat bisa mencerahkan atau instantly brightening tadi? Karena si bulir-bulir scrubnya ini dengan yang tadi sudah kita sudah pakai body scrub ya, yang teksturnya agak kental, yang memang itu bagus banget. Kalau saya sih lebih suka nggak dicampur sama air lagi ya, nggak ditaruh air dulu kulitnya, lalu ditambah lagi si shower scrubnya ini bentuknya gel, tapi kalau kita aplikasikan ke tangan, nah, ih wanginya ini ya Allah ya Robby, ini ya Allah, Masya Allah banget ini wanginya, Pomegranate. Ya, saya yang ini. Nah, jadi kalian, nah, ini kalau di, ini karena saya nggak ada air ya. Kalau di kalian mandi, sambil mandi itu kan bisa pakai apa namanya tuh si busa untuk mandi itu. Kalau saya nggak pakai busa, jadi saya langsung aplikasikan aja gitu pakai tangan. Apalagi kalau ditambah air, dia tetap muncul busa-busa, busa-busanya seperti itu kan. Jika ditambah air, nah. Ini karena kita lagi praktek kan, jadi kita nggak usah pakai air kan, nggak ada, susah. Jadi ini, nah, teksturnya tuh kental, kental gel, seperti gel, tapi pada saat diaplikasikan dia langsung meresap gitu ke kulit. Nah, dan wanginya, Masya Allah banget ya, tadi yang tadi body scrubnya aja udah wangi, masih ninggal di kulit. Ditambah lagi, ditimpa lagi pakai sabun shower scrubnya yang udah wangi juga, yang pomegranate ini ya. Jadi memang benar-benar dia memberikan hasil cepat dan alami ya kalau si scarlet whitening ini. Nah, jadi guys, untuk informasi juga, jadi semua produknya si scarlet ini itu kan mengundang itu kan jadi salah, mengandung si glutathione tadi atau glutathione ya. Si glutathione tadi itu adalah kombinasi dari tiga komponen asam amino, yaitu cystein, glisin, dan glutamin. Nah, jadi pada dasarnya secara alami tubuh kita itu memproduksi tiga komponen ini. Namun seiring bertambahnya usia, jadi produksi dalam tubuh yang tiga tadi itu berangsur berkurang. Nah, jadi kenapa adanya si glutathione ini, dia mampu gitu meregenerasi kulit kita, jadi menangkal radikal bebas. Udah gitu, kenapa produk-produk pemutih atau produk-produk yang untuk mencerahkan kulit itu bahannya pasti mengandung si glutathione ini, karena dia dipercaya sebagai masternya antioksidan yang bisa mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan menjaga elastisitas kulit. Udah gitu, apalagi yang punya kulit kering kayak saya, itu memang bagus banget ya. Dia untuk melembabkan sekaligus mencerahkan ya. Jadi untuk beberapa produk yang lain itu dia mungkin bilangnya memutihkan, tapi untuk Scarlett ini dia untuk mencerahkan ya. Mencerahkan secara alami.
Oke, jadi seperti ini. Saya kayaknya, saya kalau pakai ini tuh rasanya pengen nyiumin terus gitu. Apalagi suami ya. Kayaknya ini wangi ya, wangi banget. Ini yang si yang pemikiran ini yang punya saya nih. Oke, setelah ini saya akan kasih air lagi karena ini cukup apa yang namanya ya kayak agak lengket gitu karena harusnya kita kan ngambil mandi karena saya praktekkan jadi saya akan kasih air lagi. Stay tuned. Hai, nah, oke. Saya sudah si apa namanya sudah pakai air ya sudah siram karena tadi sudah pakai shower scrubnya. Nah. Oke, ini asli lembut banget. Asli ini udah kita kelihatan ya, kita kalau lihat tangan kita tuh rasanya lembab banget gitu ya. Asli ini bagus banget. Oke, nah udah gitu tahap terakhir, kita akan pakai si body lotion. Nah, body lotion yang saya punya itu yang variannya yang freshy. Jadi kalau untuk body lotion tadi ada varian ini freshy. Charming, romansa, dan fantasi ya. Jadi saya yang freshy. Kayaknya kalau kalau yang lagi apa namanya, yang banyak orang pakai itu yang charming kayaknya ya. Jadi saya pakai yang ini yang freshy dan ini nggak kalah wangi, nggak kalah bagus juga wangi dan itu menyegarkan banget ya. Karena dari ininya aja namanya udah freshy, berarti kita membuat sensasi menyegarkan di kulit dan wangi pastinya. Jadi si scalp whitening ini dia wangi ya, produknya itu wangi tapi dia aman gitu. Kadang ada produk yang dia akan mengundang lagi gimana sih? Mengandung apa namanya? Mengandung wangi, ada yang wanginya gitu tapi itu kan kita kan kadang-kadang takut apalagi untuk wajah misalnya kan. Tapi kalau untuk body care biasanya itu kan memang rata-ratanya wangi ya, apalagi kan sabun seperti yang kita pakai itu sabun hand body lotion itu kan memang wangi ya, mengandung wangi. Dan enaknya itu karena dia sudah BPOM RI dan halal MUI juga. Jadi teman-teman nggak perlu ragu ya untuk pakai ini, nggak perlu khawatir lah kayaknya. Oke, jadi ini review terakhir untuk yang si body lotion. Jadi untuk rangkaiannya tadi supaya maksimal itu pakai si body scrubnya dulu yang tadi, body scrubnya dulu, baru si shower scrubnya, baru terakhir body lotion. Nah oke, terakhir kita review yang untuk si body lotionnya. Dia bentuknya seperti ini, jadi main pump aja gitu, kita pump. Jadi teksturnya kalau untuk si body lotionnya ini teksturnya seperti padat ya, seperti hand body yang biasanya padat sepertinya ya. Nah, tapi ini kalau kita aplikasikan kadang dia kalau hand body itu kan dia kalau kita aplikasikan ke kulit dia seperti padat banget gitu kan. Jadi dia masih kita harus mengaplikasinya gini loh kayak. Nah, kalau ini set tuh teksturnya itu seperti ringan padat tapi ringan gimana bilangnya tuh. Nah jadi dia seperti langsung cepet gitu meresap di kulit. Nah langsung dia langsung masuk gitu ke kulitnya set. Nah seperti ini tuh. Oke, wanginya wangi dari satu dari satu apa namanya nih, dari satu produk ke produk yang lainnya untuk si Scarlett ini itu aja udah wangi, jadi wanginya itu melimpah-limpah jadinya dan itu jadi yang makin wangi dong jadinya ya kan. Kalau ini wanginya jadi kayak seger gitu ya, seger wangi seperti wangi parfum, wangi banget ini asli wangi banget. Oke. Nah, jadi ini adalah testi atau bukan testi sih, review ya. Review jujur banget dari hati saya yang paling dalam. Oke, guys. Jadi itu dia review dari saya untuk produk
body care dari Scarlett Whitening. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi teman-teman semua tentang produknya Scarlett Whitening dan review dari saya. Review yang benar-benar jujur banget dari hati tentang si Scarlett Whitening ini. Oke, guys. Oke. Bagi yang suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe channelnya. Hidupkan dan klik tombol loncengnya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.